Para pengguna knalpot bising diberi hukuman oleh petugas dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang. Bahkan, puluhan pelanggar ini mengganti knalpot kendaraannya secara berjamaah atau bersama-sama. Pemandangan tak biasa terlihat di depan pos patwal Simpang 5 Kota Semarang Senin siang. Bukan soal keramaian lalu lintas, namun puluhan pemakai knalpot bising alias knalpot brong harus menerima hukuman. Para pelanggar beralasan knalpot bising yang digunakan dapat menambah kecepatan sepeda motor. Usai dilepas, knalpot tersebut disita petugas agar tidak digunakan lagi. Kalau kapok, nggak tahu ya Mas. Ya. Mungkin yang penting dengan penindakan seperti ini, supaya masyarakat juga bisa tahu bahwa ternyata knalpot yang tidak standar itu membahayakan bagi kendaraan dan penggunanya. Mungkin normal ya Mas. Ya normal dulu aja. Yang penting normal dulu aja untuk saat ini. 26 pengguna knalpot bising ini diminta untuk mengganti knalpot kendaraan dengan knalpot standar. Yang menarik, para pemilik kendaraan ini harus mengganti knalpotnya secara massal. Untuk kali ini, kami yang melakukan penindakan penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan standar, yaitu knalpot brong yang makin marak di Kota Semarang. Jadi knalpot yang tidak sesuai dengan peruntukannya diganti dengan yang sesuai standarnya. Tapi tetap ikut sidang ya Bu? Tetap ikut sidang. Puluhan pelanggar ini merupakan hasil razia tematik yang digelar Satlantas Polrestabes Semarang minggu kemarin. Tak ayal, pos polisi tersebut mendadak berubah layaknya bengkel sepeda motor. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.